Halo Sobat Sains, selain ulang tahun Indonesia Science Center yang ke-32 dan menjelang Hari Raya Idul Fitri, pada tanggal 20 April 2023 akan terjadi sebuah fenomena yang menarik dan langka, yaitu Gerhana Matahari Hybrid. Apa itu Gerhana Matahari Hybrid? Gerhana Matahari Hybrid merupakan kombinasi dua tipe gerhana, yaitu Gerhana Matahari Cincin dan Gerhana Matahari Total dalam satu gerhana yang sama dan terjadi secara berurutan. Gerhana matahari sendiri terjadi di mana matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus. Pada rangkaian gerhana matahari hybrid pada tanggal 20 April 2023, di Indonesia akan terjadi gerhana matahari total untuk wilayah Maluku dan Papua. Sedangkan untuk wilayah Indonesia yang lainnya, seperti Jakarta, akan terjadi gerhana matahari sebagian atau biasa disebut dengan parsial. Lalu untuk di Jakarta, rangkaian gerhana matahari dapat mulai diamati pada pukul 9:29 hingga 12:06 waktu Indonesia Barat. Pada puncak gerhana pada pukul 10:45. Oh iya, tapi sahabat sains tidak boleh menyaksikan gerhana matahari dengan mata langsung ya, karena itu sangat berbahaya. Sahabat sains bisa menyaksikan gerhana matahari dengan menggunakan alat optik seperti teropong ataupun kacamata matahari. Nah, sahabat sains, mau menyaksikan fenomena langka gerhana matahari di mana? Sampai jumpa lagi!